Jangan lupa subscribe ya guys. Wow, luar biasa keindahan Pangkep. Ini kita explore Liang Kasi. Di sebelah utara sini adalah pegunungan yang begitu indah. Di bawahnya adalah pertanian. Sekelilingnya adalah pertanian. Kemudian keindahan di lokasi ini dilengkapi dengan irigasi, ya boleh dikatakan lumayan baik, namun perlu ditingkatkan lagi. Di sini sampai panen minimal 2 kali. Oke, sambil kita bersepeda kita melihat keindahan daerah Liang Kasi Minasatene. Wow. Ini tepatnya jam 7:01. Matahari belum kelihatan dari sebelah gunung ini. Keistimewaan yang dimiliki oleh Liang Kasi ini salah satunya adalah air bersihnya. Kita lihat di atas ini adalah gunung, ya gunung kars. Di bawahnya adalah ada sebagian masyarakat menggali sumur dan luar biasa air bersihnya. Nah, sumur ini sangat berguna ketika musim kemarau, dipakai untuk pengairan pertanian, masih manual mempergunakan mesin pribadi. Kemudian yang paling bermanfaat ketika musim kemarau, ketika masyarakat perkotaan kesulitan air bersih, maka sumur ini sangat berguna dialihkan ke rumah-rumah di perkotaan dengan diperjualbelikan, dan ini menjadi penghasilan bagi masyarakat Liang Kasi. Nah, ini mungkin bisa difikirkan oleh pemerintah setempat bagaimana sumber-sumber air ini bisa dilestarikan, jangan tercemari oleh pembangunan, sehingga masyarakat kita yang ada di sini benar-benar menikmati manfaat daripada air ini, salah satu sumber penghasilan masyarakat kita di musim kemarau. Oke, yang kita lihat tadi itu adalah keindahan Kabupaten Pangkep dari unsur pegunungannya. Kabupaten Pangkep memiliki 3 dimensi, yaitu pegunungan, daratan, dan perairan atau kelautan. Kelautan. Kali ini kita eksplor tadi adalah pegunungannya. Tadi kita melihat bagaimana keindahan sumber mata air yang ada di sini. Kemudian alamnya belum tereksploitasi oleh manusia itu sendiri, masih natural dan udaranya sangat sejuk. Dan intinya ketika Anda tinggal di daerah sini, Anda merasakan keindahan, merasakan ketentraman yang begitu indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tinggal di Lembuto. Jangan lupa subscribe ya guys.